ketemu di part 3 ya. Kemarin part 2 membahas code D. Sekarang hari ini gua mau bahas code E versi Kidal. Kidal nih. Tuh, kayak gini nih. E. Senar 5 di ruang 2, senar 4 di ruang 2 juga, senar 3 di ruang 1. Persis kayak orang kanan. Gue ikut begini. Nah, jadi E-nya begini. Nada tinggi E adalah A. A-nya begini atau begini gue. Nada rendahnya adalah B. Contoh lagunya seperti lagu Raja, Tetaplah Kau Jadi Milikku. Biarlah hitam menjadi putih, tetaplah kau jadi milikku. Nah, ini progresnya E ini adalah nada tinggi A, nada rendah B, E sama dengan C minor. Terus progresnya ke abis A, B, Fis, terus Sis, itu aja sekitar itu. Biarlah hitam menjadi putih, tetaplah kau jadi milikku. Jangan merasa dirimu masih sendiri, tetaplah engkau di sisiku. Itu progres E. E itu pasangan ini pokoknya. Pasangan E itu nggak jauh dari B nada rendah, A nada tinggi, Sis minor untuk La-nya, terus Fis minor progresnya. Ya sekitar itu aja. Kalau lagu-lagu Raja selain Tetaplah Kau Jadi Milikku ya kayak tadi Pelangi. Bias cahaya di E, warna-warni ke B. Terus melingkar tinggi di A, di awan bagaikan angin ku terbawa garis indah sang pelangi. Satu ya, senar 3 ruang 1 diangkat jadi gini, jadi E minor. Contoh pasangannya progresnya E minor adalah A minor ke D, E minor sama dengan G, terus ke C, ke B, B minor 7 gue begini nih. Atau B begini juga sama sih. Ikutin orang kanan persis, gak jauh beda. Pokoknya kita habisin dulu bahas chord versi Kidal. Nanti baru gue larinya ke gear, terus strumming, terus ngelit al Kidal. Nah ini contohnya lagu Raja yang main di E minor itu
yang intronya aku pakai di E minor. E minor itu jadi sama kayak E tadi nih. E, E ruang 2. E dasar begini. Terus E bentuk tonika, bentuk D. Kayak gini nih. Kalau D kan di sini nih, di ruang 2. Ruang 2. Kalau E-nya tinggal naik 2 fret lagi. Jadi E. Terus yang E bentuk bass, ruang 7. Kayak gini. Terus ruang 12, E bentuk F. Jadi E dasarnya di sini. Terus kedal. Terus E-nya versi D, chord tonika kayak gini. Bentuk tonika tuh bentuk D. Bentuk bass E-nya adalah ruang 7. Seperti ini. Terus bentuk F-nya adalah ruang 12 E-nya. Dan seterusnya sampai ujung ya. Silakan ngembangin sendiri. Nah, gue tuh dasarnya kayak gini aja belajar. E. Pasangannya E, nada tingginya A, nada rendahnya B. E sama dengan sis minor. Progresnya adalah bis minor ke B ke E. Biarlah hitam menjadi putih. Tetaplah kau jadi. Progresnya. Rimu masih sendiri, tetaplah engkau di sisiku. Tetaplah kau jadi milikku. Jujur saja wahai kekasih. Ke B, tapi B-nya B minor gua. Saat ini terus ke fis. Aku tak bisa jauh ke sis, apalagi ke gis. Harus melupakanmu fis. Sedetik pun ini aku tak mampu. Nah, kalau E susnya gue gini ini. Nih E susnya. Aku tak mampu. Kayak A persis, cuman kalau A kan di sini dari senar 2, kalau E sus itu gue dari senar 3. Dari E di sini nih masuk ke sini ke ruang 2, dari ruang 1 masuk ke ruang 2 menjadi E sus. Biarlah hitam tinggal tambahin ruang 3 senar 2 di sini nih, jadi E7. Biasa buat orang main blues nih. A7-nya tinggal tambah diangkat 1. Terus ke B7 kan? B biasa. Thank you.
Itu kalau tujuhnya. Kalau minornya gini nih. Lagu aja yang contohnya di E minor itu Pelarian Cinta, gue ambil. Nah ini E minor versi dasar sini. Terus versi ruang tujuhnya gini E minornya. Nah gue pakai untuk intronya dari ruang tujuh Pelarian Cinta. Jadi karena ini bentuknya E, B, G, ini adalah E minor juga, jadi gue lost. Jadi gue gini nih, senar 5 ruang 7 sama senar 4 ruang 9, kan E block. Rock gini kan misalnya. Senar, jadi bisa dimainkan dengan macam-macam kayak gini-gini nih. Jadi kita kembali hari ini pokoknya bahas E. Simple, E, B pasangannya, A, tapi kalau ngembangin silahkan banyak E. Aja simple. Buat teman-teman yang pengen komen, pengen kasih saran, silahkan aja. Apalagi buat teman-teman yang sesama kidal, mungkin ada yang sama chordnya, ada yang beda. Intinya kita niru orang kanan chordnya, ya nggak jauh beda. Yang penting simple, ciptain chord sendiri. Yang penting jangan pernah terhalang sama satu apapun. Yang penting ada kemauan,
ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di part berikutnya, kita bahas chord yang selanjutnya. Oke, habis chord, kita lanjut ke yang lain yang gue bisa sharing. Oke.